Soalan yang pertama, apakah hukum kita buang usus dalam perut? Bagus soalan ni. Ramai sekarang buang usus. Okey. Hukumnya adalah haram kita buang apa-apa benda di dalam badan kita kerana bukan hak kita. Ia adalah hak Allah. Kita ambil jarum contoh. Saja-saja kita cocok di jari kita keluar setitik darah, haram. Kerana tidak ada hak dan tak dibenarkan. Tapi kalau ada kemalangan, ada orang accident, kita derma darah 2 pint, dua kandungan yang banyak, bukan setitik, hukumnya harus kerana darurah. Okey, saja-saja sakitkan badan, potong-potong anggota badan yang bukan disuruh, hukumnya haram. Nah, jadi bagi yang tanya, hukum potong usus adalah haram. Tapi kalau sakit boleh. Kerana Nabi suruh tadawau. Bila kamu sakit, hendaklah kamu rawat sakit itu. Contoh, usus dia kanser. Okey, adalah bahagian yang kena kanser tu. Bila dicek, diteliti oleh para pakar, kena potong 2 inci. Contoh, bahagian yang kena kanser. Lalu dia potong usus tu, hukumnya harus. Kerana berubat. Okey? Ha, jadi mana-mana yang potong usus atas nasihat doktor. Kerana boleh membahayakan kesihatan kalau tak dipotong. Penyakit ususnya makin berlarat, menyebabkan dia sakit. Boleh potong usus. Tapi yang potong usus supaya nampak comel, nampak lebih cantik, hukumnya haram. Faham lagi? Ha, tapi ramai sekarang. Dia potong sebenarnya untuk apa dia panggil, untuk kosmetik. Tujuan kosmetik, tujuan kecantikan diri. Tapi dia buat helah, kononnya sakit perut. Hukumnya tetap haram. Jangan tipu Allah Ta'ala. Nampak? Hati-hati. Ha. 30 ribu, 40 ribu bayar, berdosa di akhirat, kena dakwa di hadapan Allah. Pasal apa? Mempotong. Gigi kita saja-saja, molek, tak sakit, tak berlubang, haram cabut. Allah punya, bukan kita punya. Faham? Tapi gigi kita accident, patah, gemuk, tercocok, berlubang, sakit, harus cabut. Faham? Soalan seterusnya.